Halo, Mak. Masih kosong aja nih. Hah, kayak ini biasanya jadi chef ya. Latihan dulu. Udang cumi, minuman dan dessert. Mau apa? Aku chef semua di sini. Paten juga. Chef Arnold kusenggol. Chef, kau masaknya benar ya. Ladies nih. Ah, Chef Arnold lebih gaya. Gak ada orang nih. Bule. Aduh, Pak. Ingat saya? Ingat, Pak. Ingat seberapa kamu gak becusnya kerja di kantor saya? Iya, becus, teman-teman. Gak becus? Iya, gak becus, Pak. Makanya kali ini, saya punya pekerjaan buat kamu. Wah, boleh tuh, Pak. Tapi borgol gimana nih, Pak? Udah, diem aja. Ini pekerjaannya 100 juta kalau kamu bisa. Wah, ya, saya diem kayak gini 3 tahun gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Tapi kamu lihat dulu sebelumnya foto ini. Cocok jadi istri ini, Pak. Bukan istri. Ini namanya Chef Katie. Jadi kalau jodoh, we never know. Chef paling jago di Jabodetabek dan Sukabumi. Nah, dengar. Iya, saya dengar. Kalau kamu bisa bikin dia kerja di sambal bakar, kamu saya kasih 100 jutanya. Wah, gampang. Isi gua kalau kata orang bule, mah. Emang kamu tahu dia di mana? Nanti kan Bapak yang share lokasi. Jadi Chef Cat ini dia akan ada melakukan sebuah konferensi namanya Cawet. Cakap. Bukan pantun. Oh, terus Cawet itu Chef Association World Economic and Technology. Di situ semua chef akan berkumpul dan salah satunya ada Chef Cat ini. Oke? Oke. Bisa? Bisa, Pak. Gampang tuh, Pak. Ya udah, langsung kamu pergi sana. Ya. Sama jangan lupa sesuatu. Apa tuh, Pak? Di sana ada chef namanya Chef Vano. Uh-huh. Kamu kerjain tuh si Vano Lim itu. Terserah tuh kerjanya kayak gimana. Terserah kamu kerjain. Enggak suka saya sama dia. Beres, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Tapi ini saya turunnya gimana? Buka pintu, Pak. Makasih, Pak. Buruan kamu. Ya. Oke, selamat datang di konferensi Cawet, Chef Association World Economy and Technology. Kita udah kedatangan perwakilan dari Jepang, Mr. Chito Starajiro. Hai, arigato gozaimasu, Mas. Kita kedatangan dari perwakilan Prancis, benar? Komentar ya. Oke. Kita kedatangan dari makanan halal. Itu. Siti Nurbaja. Kamu siapa kamu? Kamu perwakilan dari mana kamu? I'm actually from Spain, France, and saya datang ke sini untuk research the sambal. Sambal? Ya, yes, sambal. Nah, sambal saya udah datang ini. Silahkan. Kamu katanya mastering sambal ya? It's more like a research. Cobain dong sambal bikinan saya. Oh, oke. Okay. This is the green one and this is the red one, ya. Yeah? Okay. Makan! Ya, yeah, sure. Wait. There you go. So, you want to try? No? No? Thank you. Yang banyak dong. Oh, yeah, sure. Chill out. Enak loh bikinan sabar, sambal saya. Sabar. Enak kan? It's really good. Gimana? Luar biasa. Biasa di luar ya? Yes. Gimana sambal bikinan saya? It's very good. But wait a moment. I have to go to the toilet. Sorry guys. Ha! Ampus lu gue ya. Woi, hey. I tahu you bukan chef. No, what do you mean? I'm a chef. Yeah. Mana ada chef gak bisa makan sambal kayak gini? No, it's my mouth a little bit spicy. No, it's okay. Ash. Yes. Kamu bukan chef.
Pak, Pak. Iya, saya Pak. Mau chef. Maaf, Pak. Tapi dia ini emang chef kok, Pak. Saya soalnya pernah ketemu waktu di sambal bakar. Yeah, she's telling the truth. Saya pernah ketemu di sambal bakar. Ini karena Kathy titipan papi I, jadi I percaya sama you. Oke. Okay. I percaya sama Kathy, bukan percaya sama you. Ya, yeah, the same, right? Enggak. Ya, yeah, oke. Okay. You're weird, man. Papi I, papi I. Are you okay? Kind of okay, cuman my tongue is spicy. kok bahasa Inggris ya? Kita pernah. Terus kita harus ngapain sekarang? Abis ini ada sesi masak bareng. Ya. Jadi. Wih. Iya. Ya. Ya betul. Iya. Okay, so after this kita bakal ada sesi demo masak bersama buat mencari resep yang termutakhir. Jadi para chef boleh langsung. Kita saat ini ngerjain chef Anu. Selamat datang Anda. Ini es teh tawar mana es teh manis ini? Gak ada tandanya gini gimana sih? Sebelah sini es teh manis. Yang ini? Iya. Kenapa proporsi gak disamain sih mana es teh tawar mana es teh manis? Sorry, the sambal luar biasa enak sekali. Apa sih orang lagi QC ini? Jangan digangguin lah. No. Saya mau kasih compliment, sambalnya luar biasa enak. Sana. Ini jadi kuantitinya harus disamain mana es teh manis, mana es teh tawar. Dapet. Nah, berani-beraninya kau ngerjain aku, ku kerjain balik kau. Hey Mbak, saya mau titip iPad-nya Pak Fano ya. Oke, baik Pak. Capek juga nih jadi cep gadungan. Peregangan dulu ya kan biar gak gila. Capeknya. Pargoi dulu. Push up. Segini aja jadi cep gadungan. Ini buat kamu. Oh, air putih? Bukan, air pelet. Oh. Pelet kan buat memikat orang kalau oh, melet. Aku minum dulu ya. Iya. Hati-hati ke pelet. Bisa aja dong. Jadi gini, Kathy, sebenarnya aku tuh pengen ngajak kamu kerja di sambal bakar. Karena aku lihat kamu punya talenta yang luar biasa dan di situ kamu bisa ya ada proses untuk ketingkatan gitu. Kalau di sini kayaknya agak kurang gitu. Tenang, di sambal bakar tuh ya gajinya aman. Aman semua, fasilitas ada kolam renang. Oke. Oke. Enggak ada nego-nego okay. Apa. Oke. Yakin? Ah, pegangin sebentar. Aku mau kencing dulu ntar ya. Oke. Halo bos, aman bos, aman semua. Siapkan duit ya, berhasil kita bawa Kitty nih ke sambal bakar. Ah, udah siapkan aja 100 juta, sesuai sepakatan kita ya kan. Kalau sudah ladis yang turun tangan, aman semua bos. Aman, nanti sore aku kesana, langsung aku bawa Kitty. Iya bos. Ah, cocok ya. Oke kalau gitu bos. Siap. Ntar bos, ntar. Jadi kamu nyuruh aku pindah ke sambal bakar buat gara-gara uang, iya? Bukan gara-gara kamu tertarik sama aku? Iya, aku. Enggak, susah. Diam dulu. Aku pikir ya, dari pertama kita ketemu, aku pikir kamu tuh beda atau enggak? Dari cowok-cowok lain lagi. Aku enggak bisa. Pokoknya,
aku mau jadi pindah. Bye. Kitty gak jadi pindah, gak dapet duit, yang ada kena hukuman aku nih sama si bos. Gini kali, padahal cuma mau bisa lo. Kitty gagal aku bawa kesini, duit gak dapat. Yang aku dapat, nyuci piring sama gelas nih. Bekas mulut siapa gak tahu, mak mau jigong dia. Kerja yang bener. Iya pak, udah bener pak. Kamu masa dikasih misi negara gak bisa ngelarin. Negara mana pak? Negara... apa ya? Ya bukan itu poinnya. Iya. Kau mau nyuci piring ini tanpa dibayar? Gak mau pak. Mau gak? Gak ada pilihan lain pak. Gak ada, harus mau, jawab mau. Ya udah mau pak. Nah, itu baru bagus. Tapi... yang kamu lakukan ke Chef Vano itu membanggakan. Aku suka kamu memperkenalkan dia di depan publik. Iya pak, emang strategi saya itu pak. Emang nggak salah pilih bule aku. Itu dia pak. Nih, ada sesuatu buat kamu. Apa nih pak? Mobil. Mobil? Ya. Ini kunci pak, bukan mobil pak. Udah, kamu cek aja. Kamu nikmatin itu. Wah. Bagus. Makasih loh pak. Ya. Ini dia mobilnya kan? Berarti mulai sekarang siapapun itu harus manggil aku Mister ya kan? Ya walaupun bisnis cuci piring ya kan? Mister lewat, Mister!